pada penduduk Gaza semakin brutal. Bahkan di hadapan wartawan, militer Israel terang-terangan menyerang dan menembaki warga yang hendak sholat. Alhasil, warga yang sudah siap beribadah langsung kocar-kacir menyelamatkan diri. Detik-detik menegangkan itu terekam dalam sebuah video dan beredar di media sosial pada Sabtu 14 Oktober 2023. Dalam video yang beredar, tampak seorang wartawan perempuan hendak melaporkan situasi di lokasi. Di mana saat itu ratusan warga Gaza Palestina bersiap untuk sholat berjamaah di sebuah jalan. Sementara di samping wartawan tersebut tampak puluhan militer Israel yang memaksa wartawan tersebut untuk meninggalkan lokasi. Beberapa detik kemudian para militer Israel langsung membombardir dan menyerang warga Gaza dengan tembakan. Sontak saja warga Gaza kocar-kacir menyelamatkan diri dari kejaran militer Israel tersebut. Sementara itu, sajadah yang dipakai untuk sholat pun tampak ditinggalkan dan diinjak-injak militer Israel. Namun sayangnya, hingga kini belum ada konfirmasi resmi terkait korban tewas ataupun luka dalam insiden tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.